bagaimana kondisi pertokoan yang ada di bawah hotel-hotel yang ada di kota Madinah ini. Banyak sekali yang tutup, banyak sekali yang tumbang. Oke kawan-kawan, nanti insya Allah akan saya persembahkan tayangan ini khusus untuk rekan-rekan sekalian, supaya bisa tahu ya, supaya mengetahui bagaimana kondisi pertokoan di kota Madinah yang diakibatkan oleh COVID ini. Luar biasa perubahan, banyak sekali perubahan. Yang tadinya sama sekali tidak ada tanaman-tanaman seperti ini, dan sekarang di mana-mana menjamur tanaman-tanaman seperti ini. Ya di pinggir jalan raya semuanya sekarang berubah dan dikondisikan dengan tanaman-tanaman seperti ini. Oke, nanti akan saya liput semuanya. Ikuti, hancurkan atau meniadakan jam gadang itu ternyata ini maksudnya. Jadi supaya kaum muslimin bisa menikmati lokasi ini untuk melaksanakan sholat. Maka oleh sebab itu jam gadangnya ditiadakan. Ini kawan-kawan, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya di vlog ini kawan-kawan, di MC Channel. Ya, saat ini saya berada di samping kiri Masjid Nabawi, dan di belakang kita ya, kita pasti sudah melihat dengan jelas, ini adalah Starbucks yang paling dekat posisinya dengan Masjid Nabawi kawan-kawan. Kali ini saya ingin meliput karena salah satu dari jemaah kita ingin diantar untuk membeli Starbucks pagi ini. Saya ingin meliput beliau. Ya, oke. Kawan-kawan, ini nih Masjid Nabawi di sini nih. Nah, jadi posisi Starbucks ini memang menempel ya dengan pelataran Masjid Nabawi. Oke. Yuk kita terus kawan-kawan. Saya ingin meliput Starbucks kali ini. Masya Allah, tabarakallah. Inilah Starbucks kawan-kawan yang paling dekat ini ya posisinya dengan Masjid Nabawi ini. Jadi Starbucks itu di mana-mana ada ya, Masya Allah. Di Mekah juga, di Mekah posisinya itu juga sangat dekat dengan Masjidil Haram ya, posisinya di Tower Zamzam. Nah, kalau di Madinah di sini nih, jadi ini posisinya sebelah kiri Masjid Nabawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh saya liput ini bang? Starbucks ini ya. Ini yang dingin bang ya? Kan musim dingin ini bang. Kenapa pilih yang dingin ya? Oh. Nah, ini dia Starbucks Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi kawan-kawan, yang namanya jualan orang-orang ya, semuanya bisa laku. Dan kita tahu bersama di Madinah, di Mekah, terutama di Jeddah, jadi hotel-hotel orang-orang barat itu masuk semua. Kalau Oberoi ini, kalau hotel Oberoi, ini hotel Oberoi ini kawan-kawan di kota Madinah. Di mana-mana hotel Oberoi ini juga ada, di Lombok ya, di Indonesia lah pada umumnya, banyak sekali di mana-mana, menjamur di mana-mana. Di sini ada hotel Hilton dan hotel-hotel yang lain yang memang diprakarsai oleh orang-orang. Ya, kita ambil saja positifnya. Jadi mudah-mudahan, walaupun diprakarsai oleh orang-orang, mudah-mudahan itu ada dampak positifnya kan begitu Kang. Subhanallah. Ini dulu di sini ini berubah sekali di sini nih kawan-kawan. Sekarang semua diganti dengan toko emas. Insyaallah. Dan di mana-mana ya sekarang, kalau kita perhatikan di Madinah ini, yang tadinya
hampir di seluruh perhotelan itu kan penuh, di bawahnya itu penuh dengan pertokoan. Namun corona ini menumbangkan semuanya. Nanti insya Allah akan saya liput ya kawan-kawan, sambungan dari tayangan ini, bagaimana kondisi pertokoan yang ada di bawah hotel-hotel yang ada di kota Madinah ini. Banyak sekali yang tutup, banyak sekali yang tumbang. Oke kawan-kawan, nanti insya Allah akan saya persembahkan tayangan ini khusus untuk rekan-rekan sekalian, supaya bisa tahu ya, supaya mengetahui bagaimana kondisi pertokoan di kota Madinah yang diakibatkan oleh COVID ini luar biasa. Jadi banyak sekali yang tumbang, banyak sekali yang gulung tikar. Oke insya Allah ikuti terus tayangan ini kawan-kawan, akan saya tayangkan, akan saya liput bagaimana pertokoan di toko Madinah, di kota Madinah ini banyak sekali yang tutup. Kalau yang ini masih buka ini kawan-kawan, yang ini masih buka semua. Nah ini abang kita. Salam dari kota Madinah. Alhamdulillah. Jadi ini yang keberapa kali ini abang umrah ini? Alhamdulillah yang keempat kalinya. Masya Allah. Kalau hajian sudah bang? Belum. Insya Allah. Segera insya Allah. Mudah-mudahan bisa tahun ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Insya Allah. Subhanallah. Ya. Oke, kawan-kawan, di sini juga di kota Madinah ini, terutama di dekat Masjidil Haram, banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan yang tadinya sama sekali tidak ada tanaman-tanaman seperti ini, dan sekarang di mana-mana menjamur tanaman-tanaman seperti ini. Ya di pinggir jalan raya semuanya sekarang berubah dan dikondisikan dengan tanaman-tanaman seperti ini. Oke, nanti akan saya liput semuanya. Ikuti terus kawan-kawan. Oke, ini saat ini saya berada di bawah salah satu hotel terkeren di Madinah, yaitu Hotel Hilton ya, Hilton Madinah. Nah, ini nih kawan-kawan, di bawah Hotel Hilton ini juga terjadi perubahan yang pesat ya, Masya Allah. Jadi sangat-sangat rapi ya, sepanjang pinggiran jalan yang kita lihat di depan kamera ini. Jadi ini sekarang sudah sangat-sangat rapi dan rata-rata ditanami dengan bunga ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya akan liput seluruhnya ya, insya Allah. Masya Allah. Ini nih kawan-kawan nih. Nah, kayak gini. Jadi rata-rata seperti ini pinggiran jalan raya yang ada di kota Madinah saat ini, Masya Allah, tabarakallah. Oke, saya liput, saya bergeser ke tempat yang lain. Nah, ini rencananya akan dibangun hotel juga ini di samping Hotel Hilton ini, kawan-kawan. Tapi masih dalam proses. Nah, ini pinggiran jalan memanjang terus ke depan sana. Semuanya sudah rata-rata ditanami dengan bunga seperti yang di sebelah kanan ini. Insyaallah tabarakallah rahman. Indah ya, semakin indah, semakin nyaman di kota Madinah ini. Masih berada di bawah Hotel Hilton kawan-kawan, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau tadi saya berada di pinggir jalan raya dan sekarang agak ke dalam dikit, dan inilah masyaallah tabarakallah perkembangan terkini. Di mana-mana kawan-kawan semuanya ditanami dengan pepohonan, dengan bunga. Nah, ini nih kawan-kawan, ini Markaz Thaibah At-Tijari ini adalah merupakan shopping center yang paling populer dulu ya. Tapi sekarang ini kawan-kawan, ini coba perhatikan di depan kamera ini. Jadi semua ini toko di depan kamera ini kalau dulu sebelum corona. Nah, sekarang berderetan ini kawan-kawan seluruhnya, dari kiri sampai ke kanan sana. Semuanya tutup. Semuanya tutup. Di dalam pun semuanya tutup kawan-kawan, bukan hanya di luar, tapi di dalam markas
Thaibah At-Tijari ini seluruhnya toko itu tutup, kawan-kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Corona, corona, Masya Allah. Oke, lanjut kawan-kawan, kita terus meliput. Oke, saya agak bergeser sedikit nih kawan-kawan, ke arah timur ya. Nah, ini semuanya sampai ke depan situ ya, semuanya sudah ditanami dengan pepohonan, dengan bunga. Ini di depan kamera ini juga. Nah, di depan itu adalah Hotel Darut Taqwa kawan-kawan. Dan yang ini adalah Hotel Thaibah Dallah Thaibah. Ini hotel lama dan sangat populer di kalangan para jemaah Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia terutama, Singapura, Indonesia, semuanya mengenal Hotel Dallah Thaibah ini. Nah, inilah perkembangannya kawan-kawan. Jadi alhamdulillah saya dapat meliput, bisa menayangkan untuk rekan-rekan sekalian. Oke, saya belum closing, ikuti terus. Saya masih meliput beberapa lokasi kawan-kawan. Insyaallah tabarakallah. Nah, ini kawan-kawan. Kembali saya liput bagaimana situasi kondisi pertokoan ya. Nah, ini di depan kamera ini deretannya paling ujung sana depan semuanya tutup kawan-kawan. Tuh. Ini nih. Semua tutup, tidak ada yang tersisa gitu. Ini semuanya dulu toko kawan-kawan, apalagi yang ini nih, restoran Istanbul ini sangat-sangat terkenal, restoran Sanabil. Tuh. Oke, saya sambil bergerak. Tuh, kawan-kawan, semuanya enggak ada yang tersisa ini, toko-toko ini. Allahu Akbar. Hancur lebur gara-gara COVID-19. La hawla wa la quwwata illa billah. Oke kawan-kawan, saya akan bergeser mendekati pelataran Masjid Nabawi sekarang. Nah, ini baru sekarang saya bisa tayangkan kawan-kawan. Nah, ternyata pengganti dari jam gadang itu ya, dulu di situ ada jam gadang kawan-kawan, dan ternyata penggantinya, nah inilah penggantinya kawan-kawan, ternyata sekarang lokasi ini dijadikan sebagai sambungan dari pelataran Masjid Nabawi ini sendiri. Jadi sekarang para jemaah bisa memanfaatkan lapangan ini, sekarang lapangan luas ini, untuk melakukan sholat. Jadi mereka mengkondisikan jam apa namanya, menghancurkan atau meniadakan jam gadang itu, ternyata ini maksudnya. Jadi supaya kaum muslimin bisa menikmati lokasi ini untuk melaksanakan sholat, maka oleh sebab itu jam gadangnya ditiadakan. Ini kawan-kawan, seperti ini suasananya sekarang. Saya balik arah ya. Nah, ini nih, jadi dikondisikan seperti ini ya, seperti yang kita lihat di depan kamera saat ini. Jadi sampai ujung depan situ, hampir sudah sampai Jabal Uhud, kondisinya seperti ini kawan-kawan. Jadi menurut saya ini luar biasa, menurut saya luar biasa, karena memberikan fasilitas untuk kaum muslimin sehingga mereka lebih banyak ketampung gitu, untuk terutama saat-saat melaksanakan sholat-sholat fardu. Nah, jadi sebagian belum selesai kan kawan, masih di dalam proses ya. Nah, ini nih kondisinya yang belum selesai kawan-kawan, seperti ini. Oh, Masya Allah tabarakallah. Nah, oke kawan-kawan, inilah perkembangan terkini tanah suci kota Madinah. Ya, barangkali saya akan liputan ini saya sudahi sampai di sini, dan saya balik kamera ini dulu untuk mengclosing. Nah, itulah kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan tayangan singkat ini bermanfaat sehingga rekan-rekan sekalian bisa mengetahui, sudah ada gambaran bagaimana perkembangan terkini
tanah suci kota Madinah, terutama di sekitaran pelataran Masjid Nabawi ini. Oke kawan-kawan, sekali lagi mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.